Halo teman-teman, selamat datang di channel kita di Kopi Santai Night. Sekarang kita mau review dan unboxing mainan, yaitu HG-R78GP03 Gundam Dendrobium. Nah, ini adalah mainan Gunpla yang menurut saya sih paling keren, karena dia tipenya HG, tapi gedenya itu gede banget. Jadi kira-kira gedenya itu hampir, panjangnya hampir 1 meteran lah, karena panjang ininya. Dan boxnya sendiri teman-teman, kalau kalian bisa lihat, itu boxnya itu seperti boxnya yang punyanya PG. Nah, gedenya segini. Ini HG. Nah, kisaran untuk harganya sendiri itu kisaran ya rata-rata, kalau kalian cari di internet harganya kemungkinan sih dapatnya paling murah sih 4,2. Ya kisaran segitulah. Tapi harga rata-rata sih sekitar di rata-rata 4,5 ke atas sih, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Untuk box punya sendiri sih keren. Untuk harga segini sih ya sebanding lah teman-teman. Ini adalah penampakannya. Jadi nanti kalau hasil jadinya seperti ini dulu teman-teman. Ini kalau yang ininya kecil sih sepertinya, seperti kayak haki biasa. Cuma yang bikin gede itu ininya dia teman-teman, kayak pesawatnya gitu. Nah, untuk tampak sampingnya ini dia teman-teman. Nah, ini dia perlengkapan yang kita nanti dapat. Ini keluar tipenya HG Universal Century. Nah, HG UC biasanya kalau di Indo bilangnya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Keluaran Bandai. Tampak samping sebelah sini. Seperti ini dia teman-teman. Penampakannya. Skala 1:144. Untuk bagian sisi lainnya seperti ini dia teman-teman, hampir sama kayak yang belakang. Nah, untuk bagian atasnya sih segini sih, kayak ini sih teman-teman. Nah, langsung aja kita mau unboxing aja. Ini sih boxnya sih fix seperti box yang kalau kalian beli yang PG, hampir sama gedenya juga. Nah, ini lebih gede ini sih. Saya pernah lihat box yang PG segini ini. Nah, untuk di dalamnya lagi masih ada dua box lagi, kontainer, kontainer A dan B. Seperti ini teman-teman. Ini dia teman-teman, dua box yang kontainer A dan B. Untuk boxnya dalamnya juga masih ada desain gambarnya. Jadi di box A, ini B. Jadi boxnya sendiri dalamnya, kalau kalian bisa lihat desainnya juga di desain keren teman-teman. Kalau kalian bisa lihat untuk A dan B itu gambarnya di desain masih bisa nyambung. Nah, itu dia teman-teman. Dan di boxnya sendiri ada list apa yang ada, apa aja yang ada di dalamnya. Ini runner-runnernya B, C, F. Ini sini sama. Jadi seperti itu teman-teman untuk boxnya. Untuk dalamnya di box A kita dapat, pertama kita dapat manual book, manual book seperti ini teman-teman. Manual booknya sendiri keren sih teman-teman, nggak kayak yang biasa, yang kalau di MG itu biasanya kayak Ivory gitu. Kalau ini benar-benar cover depannya tebel. Terus glossy ini teman-teman, keren sih desainnya.
ini covernya. Terus halamannya, halamannya masih sama ivory, cuma ketebalannya beda sih sama yang biasa di MG. Ini masih lebih tebal, cuma cover sama dalamannya beda. Yang ini seperti karton gitu ketebalnya, kalau yang sini ivory cuma tebalnya lebih tebal kayak biasa. Ini ada halaman pertama, kita dapat apa sih, kayak deskripsi itu tentang bintangnya ini, Dendrobium Bium. Nah ini list runnernya, runnernya kayak kelihatan banyak banget. Ini untuk list runnernya aja sampai halaman 7 dari halaman 4, berarti sekitar 1, 2, 3, 4 halaman sendiri. 4 halaman dari halaman 4, 5, 6, 7. Ini list partnya. Oh, ini beberapa part pakai yang ada, masih ada bautannya. Terus ini baut-bautan mungkin karena gede, jadi mungkin biar lebih kuat pakai baut teman-teman. Terus halaman berikutnya manual book biasa untuk teknik pemasangannya supaya jangan sampai salah. Terus halaman tengahnya, halaman tengahnya ini dia teman-teman, hasil jadinya dan berapa pose-posenya. Untuk di gambar sendiri dia hasil jadinya udah di repaint karena ini udah ke shading gitu dengannya hasil repaintan. Tapi nggak tahu sih kalau partnya emang udah kayak gitu, nanti coba kita lihat. Ini ya perlengkapan yang kita dapat. Ini halaman tengah seperti itu. Halaman berikutnya masih sama, manual book. Halaman terakhir biasanya di halaman terakhir ini. Ini terakhir halaman 27 itu halaman terakhir atau pemasangan terakhir. Terus yang ini adalah pertunjukan gimmick, jadi bagaimana aja gimana artikulasinya, cara apa pose-posenya biar nggak salah nggak patah. Jadi ini udah ada petunjuknya bagaimana caranya, harus diperhatiin supaya nanti nggak terjadi kesalahan, nanti rugi sendiri kita kalau ada yang kita. Terus ini, oh ini color good, ini komposisi warnanya apa aja yang ada di sini. Di halaman terakhir seperti ini. Terus belakangnya, oh belakangnya biasa sih ini biasanya untuk deskripsi Gundam ini, produksinya, berapa besarnya, berapa lebarnya, totalnya ini teman-teman. Nah itu dia teman-teman untuk dimensinya. Nah kita langsung ke teman-teman isi dalamnya. Dalamnya frame-nya, frame-nya sendiri ini pertama buka kita dapat baut, terus ada perpetnya. Nanti seperti apa kita lihat di reviewnya, video review berikutnya. Terus nah teman-teman ini polosan biasa, belum di repaint apa bentukannya seperti
di gambar udah ada shading gitu, ini masih polos, jadi itu gambarnya udah di retouch teman-teman. Jadi antara gambar dan hasil jadinya nanti kita rakit itu beda. Ini patoknya. Dan untuk jenis dan ketebalannya sih kayaknya sih tebel banget teman-teman. Ini dari runnernya aja udah solid, udah kuat banget. Jadi untuk plastiknya ya udah tebel banget, solid teman-teman. Kita dekat runner. Runner masih ini. Dan ini teman-teman ada yang beda, kita dapat apa, kita buka aja. Untuk yang satu ini yang kita dapat barusan itu isinya metal teman-teman, besi. Ini buat apa kurang tahu, nanti kita lihat apa sih gunanya yang ini, dekes ini nih. Mungkin buat tumpuan dia biar tetap solid kuat, jadi nggak letoy mungkin sih teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita dapat 3 part yang dari besi ini teman-teman. Nah itu dia teman-teman, kita dapat 3 part dari besi. Nanti kita lihat apa aja yang kita rakit pakai ini. Ini part A, kontainer itu aja teman-teman. Dan apa yang kita dapatnya yang batu, apakah stiker biasa atau water decal, kita langsung tinggal kita lihat 4B, apakah ada di dalam 4B. Dan sekarang kita mau buka 4B tentang itu. Oh iya teman-teman, ini sangat sengaknya ini juga teman-teman. Ini pasti kita dapat di pasti sendiri, kita dapat water decal, kita dapat water decal lumayan banyak sih teman-teman water decalnya. Kalian bisa lihat ini water decal satu ini yang kecil water decalnya satu, dan yang kedua ini gede banget sih teman-teman. Ini juga water decal, jadi ini gede, ini water decal. Oh iya benar, water decal dapat 2 stiker water decal. Mungkin sih, jadi mungkin sih yang ini buat nantinya buat yang apa Gundamnya sendiri. Ini nanti buat mungkin ya buat dapat, nanti kita lihat apakah ada yang menunjuknya apa enggak. Ini water decalnya kita dapat 2, terus kita dapat lagi sendiri. Kita dapat ada tulisan kodenya, ini kodenya W, jangan sampai hilang nanti karena ini kode partnya ini. Jadi nanti untuk supaya pas rakit kita bisa tahu ini part mana. Dan terus kita dapat ini ya teman-teman, part kodenya seperti ini jalan ini. Nah, ini solid banget ya teman-teman, gede banget, solid partnya. Oh, ini kita juga dibawain stiker biasa. Nah, ini dia stiker, ini stiker biasa, stiker foil. Ini untuk mata dan beberapa bagian lainnya tetap di bawah ini stiker foilnya.
jadi nggak full water decal. Tapi mungkin kalau nanti di repaint sih ininya nggak mungkin ditembak sih. Nah itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Untuk unboxing kali ini kita dapatnya itu aja semua. Pasnya sih lumayan banyak, sampai 4 halaman. Untuk pengerjaan sendiri sih, kalau saya menurut saya ini sih lebih dari 1 minggu sih teman-teman. Kalau kerja full ya teman-teman, 4 minggu lebihan lah untuk pengerjaan rakitannya. Hasilnya seperti apa nanti bisa dilihat video berikutnya. Terima kasih teman-teman untuk bisa lihat, dan jangan lupa di like dan share, di komen supaya channel ini lebih berkembang lebih lagi. Terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Untuk salah-salah kata saya mohon maaf dan salam, God bless.